tapi sudah menjadi Kopi Sumut. Kopi Sumut. Corong Olahraga Prestasi Sumatera Utara. Horas Lai Kendung. Apa kabar Lai Tapi? Wah, udah rindu, udah lama kita tidak bercakap-cakap lagi. Tapi bukan gimana ya, karena memang kondisi lah buat ya, kita macam gini kan. Tapi yang pasti hari ini kita hadir kembali menemui para pecinta Lai Tapi. Dan momen ini saya rasa Lai, aku jujur aja ada apa juga lah ya, sedih-sedih juga sih kan gitu kan. Dan ada perasaan bersalah. Betul. Karena kita rasakan bagaimana support para pecinta Lai Tapi, khususnya pecinta sepak bola ya. Pecinta sepak bola, PSMS lebih khusus lagi. Bagaimana menyupport Lai Tapi sehingga kita bisa semalam itu sangat-sangat luar biasa aku rasa Lai. Betul. Jadi banyak Lai yang ketemu sama aku. Karena mungkin mereka sudah kenal Lai Tapi. Mereka bertanya, kok Lai Tapi kok gak main lagi katanya gitu. Sedih juga aku memang macam mana nih gitu. Dan dalam kesempatan ini kita juga harus jelaskan kepada para viewers kita kan. Betul. Bahwasanya mungkin inilah penayangan terakhir daripada Lai Tapi. Betul. Tapi walaupun kami tayang terakhir bukan berarti kita tak jumpa. Iya. Inilah perpisahan. Perpisahan untuk bertemu kembali. Itu dia. Jadi bukan perpisahan yang kutangisi, itu tak laku. Perpisahan jangan ditangisi, karena kita akan berjumpa lagi. Ya. Tapi perlu kita jelaskan bahwasanya kami nanti berdua hadir tidak lagi dalam tayangan Lai Tapi. Ya, bukan lagi channel Lai Tapi namanya. Channel Lai Tapi. Ada perubahan sedikit. Ada perubahan. Jadi kami ya berterima kasih dan semua ini berkat para viewers juga semuanya. Ya. Artinya apa? Dengan adanya tayangan Lai Tapi, kita diminta, dituntut kita untuk tanggung jawab lebih besar. Betul. Kalau di Lai Tapi kita konsentrasi kepada satu cabur. Iya. Untuk kali ini kita di semua cabur. Semua cabur. Apalagi kita mau jadi tuan rumah PON. Betul. Karena jadi, masyarakat Sumatera Utara ini bukan cuma suka sama satu cabur. Semua cabur. Dan jadi tuan rumah PON ini adalah kebanggaan dan keinginan kita bersama. Betul. Untuk itu, apa yang menyangkut PON ini akan kita sampaikan kepada masyarakat melalui channel yang baru nanti. Apa itu kan? Kopi Sumatera Utara. Kopi Sumut. Biasa kopi. Kopi. Tapi tulisannya Kopi. Kopi ya. Apa itu? Corong Olahraga Prestasi Sumatera Utara. Luar biasa. Itu dia namanya. Itulah yang mau kita launching itu yang baru. Yang lanci ya. Nanti ya. Bulan berapa deh? Februari. Awal Februari kita mulai tayang. Jadi itulah kepada kawan-kawan semua, para pecinta Lai Tapi di mana pun berada, ya, termasuk para perantau kami. Ya. Para perantau kami yang ada di sana sini Sumatera Utara. Insyaallah September 2024 nanti menjadi tuan rumah PON bersama Aceh. Ya, semua kan, anak rantau asal Sumatera Utara. Karena dulu lewat Lai Tapi banyak subscriber kita dari luar. Iya kan? Dari Kalimantan, dari Sulawesi segala macam. Ya. Makanya, walaupun nanti saudara-saudara kami yang di rantau tidak bisa menyaksikan langsung, impunya akan kita sampaikan melalui tapi. Melalui podcast Kopi Sumut. Kopi Sumut. Nah, ini adalah bagian dukungan kita untuk prestasi olahraga di Sumatera. Jadi kita tetap mengharapkan dukungan dari semuanya. Kan gitu kan? Betul. Dukungan dari para viewers tetap dukung kami, subscribe kami. Ya. Dan mari kita sama-sama sukseskan PON 2024 ini. Ya. Kan gitu lah. Tapi nanti kami berganti-gantian. Betul. Ya? Betul. Jadi nanti bisa saja tidak hanya Lai Tapi tampil. Dan nanti jangan juga heran-heran juga, aku pun sebetulnya bingung aku ini, Lai. Iya. Kalau di Lai Tapi kan aku sudah terbiasa dengan action aku bicara sehari-hari. Betul. Tapi tuntutan daripada channel yang baru ini, dibilang, jangan batak kali lah kau. Bilang aku batak, macam mana aku bilang. Tapi coba-coba lah ya. Dan kalaupun nanti ada semi-semi bataknya, ya maklum-maklum lah. Iya. Kan gitu kan, mana bisa yang sudah terbawa dari lahir hilang seketika. Iya, jadi ceritanya lah, channel Lai Tapi ini diakuisisi oleh KONI Sumatera Utara. Jadi kami memang diajaklah oleh KONI bagaimana kita turut sama-sama mendukung pelaksanaan PON 2024 ini, kan gitu kan, dengan melalui podcast. Ya, kembali lagi dukungan daripada kita semua, masyarakat Sumatera Utara, masyarakat perantau asal Sumut, khususnya pecinta olahraga. Ya, betul. Tetap kami butuh kritik, butuh masukan.
kalau ada apa-apa ingatkan kami. Betul. Nah, jangan segan-segan, masih kayak dulu-dulu juga aja ini. Iya. Kan, gitu kan. Jadi semua nanti di podcast kita yang baru ini, semua stakeholder olahraga akan ditampilkan. Akan kita tampilkan semua, baik itu pelatih, pengurus olahraga, atlet, atlet juga. Bisa kita undang di sini untuk berbicara tentang olahraga. Ya mudah-mudahan sajalah melalui channel yang baru kita ini, masyarakat semakin banyak mengenal siapa atlet-atlet kita, siapa pelatih-pelatih kita, siapa pembina-pembina kita, kan gitu kan? Dan juga bagaimana supaya masyarakat mencintai olahraga dan menyuruh anaknya untuk berolahraga. Karena jadi atlet sekarang ini udah luar biasa. Masa depan sudah terjamin. Masa depan sudah terjamin. Dan orang atlet ini kita harus bangga, harus memberi apresiasi. Ya. Karena atlet ini adalah orang-orang yang punya jasa besar. Minimal mengangkat nama keluarganya, mengangkat nama keluarga, dan bukan tidak mungkin mengangkat nama bangsa dan negaranya. Betul, kalau bertanding di luar negeri. Indonesia Raya. Berdiri hormat. Jadi katanya nih, hanya dua katanya di negara ini yang bisa membuat menaikkan bendera merah putih. Pertama kepala daerah, dan kedua adalah atlet. Presiden, tidak sekedar kepala daerah. Kepala negara, sorry. Iya. Presiden. Kalau presiden dan mau jadi presiden udah berat. Ah, umur pun sudah 50 sekian ya kan. Jalur ke sana pun payah kan. Iya. Jadi, tapi enggak usah kita bicara politik lah. Salah, ya, tapi perlu juga kita sampaikan untuk mendukung suksesnya pemilu ini juga. Tidak aja. Karena bagi aku kalau enggak sukses pemilu ini enggak bisa juga pon. Betul. Makanya kita sukseskan dulu pertama ini pemilu. Iya. Sudah sukses pemilu baru berjalanlah pon ini. Pilihan boleh beda. Kita tetap saudara. Tetap saudara. Seperti semboyan apa itu lah, semboyan pon. Bersatu kita juara. Jangan tercerai berai. Jangan. Macam kita kan tetap bersatu. Satu kita terus. Iya kan? Walaupun layak kadang sibuk sana, aku sibuk sini. Betul. Tapi komunikasi kan tetap. Sip. Apalagi tukang keker kita sini lagi. Iya. Itulah bentuk wujudnya ada persaudaraan. Sini Tewa makin tua. Sekarang ini. Jumpa aku semalam. Iya. Dan mereka, kru-kru kita nanti di podcast kita yang baru. Itulah aku tarik dia semalam jumpa. Enggak nyangka aku, si Dewa enggak ini, si Dewa enggak. Rupanya si Dewa. Tua kali kau. Udah lama enggak jumpa. Gitu, bilang kami mau buka ini podcast ini diajak kau nih, aku bilang enggak mau lah kau. Enggak, datang dia. Udah dikekernya juga kita ini. Iya. Asal jangan nanti aku bilang gitu enggak disorotnya aku. Iyalah. Ngecek-ngecek aja. Jadi sebenarnya lah sedih juga. Kalau nama Lai Tape itu, channel Lai Tape itu sudah melekat sama kita berdua itu. Tapi kurasa lah untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan Sumatera Utara, tak apa-apa lah. Betul. Ya, karena Lai Tape kan ya mudah-mudahan saja lah ini bisa lebih baik dan kita tetap bisa tetap bersama. Betul. Kan itu kan. Sekali lagi kepada para pecinta Lai Tape, kami ucapkan terima kasih atas dukungan selama ini. Dan kami juga mohon maaf ya apabila kami, kajalan kami belum bisa memenuhi keinginan daripada semua pencinta khususnya terhadap semalam itu tentang SMS. Di sisi lain kita juga harus berterima kasih lah ya. Sama keluarga besar Koni Sumu, Ketua Umum Koni Sumu, Pak John Ismail Lewis yang sudah mengajak kita berkolaborasi. Demikian juga sama Ketua Sibu itu. Betul. Ini kan lebih-lebih Ketua Sibu juga ini. Kita bersyukur diajak Ketua Sibu kan. kan gitu. Jadi mudah-mudahan sajalah ya ini kita kehadiran kita nanti bisa memberi masukan, memberi gambaran, memberi muatan kepada masyarakat olahraga Sumatera Utara demi suksesnya PON 2024. Betul, betul. Sumber Aceh. Kan gitu. Ya, karena melalui podcast ini kita berharap kalau misalnya nanti kita undang atlet dia akan memacu semangatnya. Ya. Termotivasi dia. Betul. Untuk berprestasi lebih tinggi lagi nanti di PON. Mudah-mudahan. Jadi saya sampaikanlah macam mana saya rasa. Ya, baik. Kawan-kawan sekalian, kami berubah wujud sebentar. Bukan sebentar, untuk seterusnya ya. Untuk seterusnya tidak lagi memakai Lai Tape, tetapi sudah menjadi Kopi Sumut. Kopi Sumut. Corong Olahraga Prestasi Sumatera Utara. Jadi untuk launching, untuk syuting perdana nanti yang akan menampilkan narasumber yang sangat berkompeten akan kami mulai Februari 2024 mungkin itulah Dan yang pasti kembali tetap dukung kami, kita dukung olahraga Sumatera Utara, kita sukseskan PON 2024. Oke. Salam olahraga. Parti. Jawablah. Ya. Sekali lagi. Salam olahraga. Parti. Sekali lagi.
Salam olahraga. Jaya. Oke, terima kasih.